Pemirsa, pelaku perampokan uang 100 juta rupiah di Kampar Riau ditangkap. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seperti inilah detik-detik penangkapan kedua pelaku perampokan yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Siak Hulu dibantu unit Jatanras di Treskrimum Polda Riau. Pelaku perampokan uang 100 juta rupiah milik pengusaha sawit di perumahan Taman Duta Mas, Jalan Karya 2, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kampar, pertengahan Juli lalu, terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat ditangkap. Aksi perampokan yang dilakukan kedua tersangka sempat terekam kamera CCTV. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi identitas tersangka. Korban sebanyak 100 juta. Pelaku ini atas nama Antoni atau dikenal dengan Aan Macan, ini merupakan residivis. Kemudian yang satu lagi adalah Ahmad Rizkanto, ini adalah residivis dari lapas Sialang Bungkuk. Polisi masih mengejar satu pelaku yang menyediakan sepeda motor saat melancarkan aksi perampokan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosef Rizal, iNews melaporkan.